Selepas lebih 2 minggu hilang, kakak kepada ejen kosmetik Ros Nazirah Muhammad Naim atau mesra disapa Azi meluahkan rasa syukur apabila wanita itu dikatakan telah dibawa pulang ke Malaysia. Ujarnya, mereka sekeluarga rancang ingin membuat kenduri kesyukuran dan solat hajat sebagai tanda syukur adiknya ditemukan selamat. Walau bagaimanapun, wanita itu memberitahu bahawa mereka tidak dimaklumkan berita penemuan Aziz secara rasmi, tetapi melalui kenyataan media oleh Ketua Polis Negara. Menurutnya lagi, pihaknya belum lagi berpeluang menghubungi mangsa yang ketika ini berada di Kuala Lumpur. Namun jika dapat berbuat demikian, mereka akan segera membuat panggilan video kerana ingin melihat sendiri keadaan Aziz.